bus. Hah? Apa ini? Hah? Hah? Begitu banyak jejak kaki besar. Apakah itu monster besar? Rudolf? Kiki, ada monster. Itu menakutkan. Jangan takut. Ya ada lagi. Mari bersembunyi. Tuan Dao. Itu berbahaya. Kesini. Aku tidak punya waktu untukmu. Aku harus menemukan tuanku. Tuan Dao, ada monster di sana. Monster yang besar. Dan punya perut bulat besar seperti ini. Matanya bersinar. Dan dia punya cakar besar. Dia memakan manusia. Memakan manusia? Manusia? Bukankah tuannya Tuan Dao? Tuan! Ayo pergi! Tuan, aku akan menyelamatkanmu! Kita bisa pergi ke bawah air sekarang. Monsternya sembunyi. Sangat menakutkan. Berhenti. Tuan Dao. Aku ada ide. Kita menangkapnya. Apa yang terjadi? Aku coba lagi. Sekarang kau tidak bisa lari. Di mana tuanku? Hati-hati. Tolong! Tuan Dao! Setir mobil, itu tuanku. Tuan Dao. Tuan Dao. Tuan Dao, kau baik-baik saja? Ini bukan monster. Ini mesin yang diciptakan oleh tuanku. Apa? Ini semua salahmu. Celakalah kita. Mesin bocor, kita harus selamatkan tuanku. Aku tidak bisa melakukannya. Ya. Bagus. Thank you.
Tuan! Ikan mengambil umpan. Di mana aku? Ini menyakitkan. Kacanya pecah. Apa yang telah terjadi? Oh, si Dao yang menyelamatkanku. Dao, itu kau. Dao, kau menyelamatkanku di bawah air. Benar kan? Terima kasih, terima kasih. Aku tahu itu kau. Oh. Tidak. Mesin penjual otomatis rusak. Harus bagaimana? Bagaimana ini? Seseorang datang. Oh tidak, itu si Whiskers. Aku perlu baterai untuk mainanku. Di mana aku bisa membelinya? Wow, ini mesin penjual otomatis. Aku akan punya baterai. Dia membutuhkan baterai. Aku harus bagaimana? Aku tahu. Wow. Aku punya baterai. Aku hampir tertangkap. Tidak. Rudolf, tolong jangan datang ke sini. Jangan ke sini. Ada mesin penjual otomatis. Aku ingin membeli soda. Oh tidak, tidak ada soda. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Aku punya ide. Aku sangat pintar. Aku ingin membeli yang lain. Dia ingin membeli yang lain. Tidak peduli apa yang dia beli, aku akan menemukan cara. Aku ingin beli apel. Seseorang menggigit apelnya. Ada apa ini? Tidak. Aku punya ide. Ini apel baru. Ya, mesin penjual otomatis mengubah barang. Miu-miu, kemarilah.
lihatlah mesin penjual otomatis ajaib ini. Mesin penjual otomatis ajaib? Sungguh, aku ingin coba. Oh, ya ampun, Miu Miu sangat pintar. Bagaimana agar aku tidak tertangkap basah? Aku mau jus lemon. Jus lemon? Oh tidak, yang mana jus lemon? Biar aku coba yang ini. Tidak, ini bukan jus lemon. Wow, ini benar-benar mengubah banyak hal. Kau lihat kan, benar kan? Tidak, bukan yang ini. Baiklah, kalau begitu lupakan jus lemon. Aku akan minum susu. Susu? Aku mengerti. Semoga kali ini berhasil. Kiki, keluar. Aku tahu itu kamu. Miu Miu, aku merusakkan mesin penjual otomatis. Benarkah? Lihat, ini tidak rusak, hanya tercabut. Mesin penjual otomatis Baby Bus. Itu benar. Ya, aku mencobanya. Sepertinya aku kenal. Di mana aku melihatnya sebelumnya? Dia terlihat seperti aku. Bau apa ini? Baunya sangat enak. Siapa di sana? Tidak. Kita harus menunggu Kiki. Wow, banyak makanan enak. Aku belum makan apapun untuk waktu yang lama. Sepertinya Kiki masih tidur. Tidur? Apa itu panda yang baru saja kulihat? Aku bisa pura-pura jadi dia. Aku di sini. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah kelaparan. Panas, panas sekali. Hati-hati dengan jusnya. Wow, luar biasa. Panas. Wow, hebat. Aku akan tunjukkan sihirku. Wow. Ya, ya. Baiklah, tutup matamu dan berbalik. Sudah siap? Sedikit lagi. Aku akan membuka mataku sekarang. Aku lapar. Apa ada sesuatu untuk dimakan? Kiki. Di mana apaku? Itu pasti ikan besar. Mengapa ini sebuah apel? Wow, ada banyak ikan. Kau punya apel, aku ambil ikannya. Ikanku! Kiki, tetap di sana! Kawan-kawan, tunggu. Kenapa kalian mengabaikan aku? Kamu memakan semua makanannya sendiri. Kamu bukan teman lagi. Dia benar. Dia benar. Aku makan semuanya. Aku tidak melakukan itu. Berhenti! Jangan lari! Kembali!
bagaimana bisa ada dua gigi? Kembalikan ikan saya! Awas! Dadah! Oh, aku ada ide! Aku akan menangkapnya! Kau tidak bisa lari! Ayo, Kiki, ayo! Ayo, Kiki! Kiki, awas! Saja. Aku tidak apa-apa. Oh, terima kasih, terima kasih. Dan kau adalah? Aku tahu itu. Kamu palsu. Kiki mungkin pembuat onar, tetapi dia tidak akan mencuri ikan. Maafkan aku. Namaku Bei. Aku sangat lapar. Aku tinggal di Kutub Utara. Tidak ada yang bisa dimakan karena polusi. Maaf, seharusnya aku tidak melakukannya. Tidak apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Iya, kamu luar biasa. Benar, kamu luar biasa. Kalian. Bawalah makanan ini bersamamu. Jadi kamu tidak akan kelaparan. Terima kasih, Kiki. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tunggu, tunggu. Ambil dua kepiting yang saya tangkap hari ini. Wow. Hai, Heng. Heng, ada apa denganmu? Aku terlalu gemuk untuk kompetisi panjat tebing. Hadiah untuk pemenangnya adalah kereta mainan. Kereta mainan? Aku akan datang dan memenangkan kompetisinya. Kau harus memiliki berat badan tidak lebih dari 20 kilo. Beratku tepat 20 kilogram. Kereta kecil, tunggu aku. Pendaftaran untuk kompetisi panjat tebing. Hai, aku ingin daftar untuk kompetisi. Timbang badanmu dulu ya. Oh, tidak masalah. Hei. 20,50 kilogram. Kegemukan, tidak memenuhi syarat. Apa? Tapi minggu lalu beratku tepat 20 kilogram. Mungkin aku makan siang terlalu banyak. Tolong, biarkan aku mendaftar. Maaf, pertandingannya harus adil. Tidak ada pengecualian. Oh, apa yang harus kulakukan? Yoh, hanya setengah kilogram. Aku bisa menurunkannya dengan cepat.
apa yang bisa kulakukan untuk menurunkan berat badanku dengan cepat? Oh, aku bisa berlari. Berlari bisa membantu menurunkannya. Oh? Oh, ini terlalu lambat. Kiki, kau luar biasa. Ayo, ayo, Kiki. Hey. Ayo, ayo. Lihat aku bisa melakukannya lebih cepat. Wah, banyak sekali keringatnya. Berat badanku pasti turun banyak. Apa kau haus juga? Minum airnya. Aku akan menimbang tubuhku sekarang. Aku bisa melakukannya. Tolong periksa kembali berat badanku. Kegemukan tidak memenuhi syarat. Oh, tapi aku tadi banyak berkeringat saat berlari. Dan kau juga meminum banyak air. Wow. Yeay. Latihan membakar lemak itu akan berhasil. Lihat aku. Maafkan aku. Bisakah kau menimbangku lagi? Kali ini aku pasti akan berhasil. Masih tidak memenuhi syarat. Oh, tapi aku baru saja melakukan latihan membakar lemak. Latihan membakar lemak? Tidak mungkin. Latihan itu untuk memperkuat otot. Lihat ototku. Oh, dia benar-benar berotot. Oh, bagaimana aku bisa menurunkan berat badan? Waktunya berenang. Benar sekali, berenang akan membantu. Tapi kok tidak bisa berenang? Aku punya ide. Hei! Miu Miu, apa menurutmu berat badanku turun? Aku tidak yakin. Aku harus menimbang lagi tubuhku. Kurasa kali ini aku sudah kehilangan banyak berat badan. Timbang aku lagi. Masih kelebihan berat badan. Mungkin karena aku terlalu banyak minum air kolam. Berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Silakan minum teh jahe. Rasanya sangat aneh. Di mana obatku? Obat? Obat apa? Obat penurun berat badan.
Aduh, perutku sakit. Aku harus ke kamar mandi. Jadi, Hank, bagaimana? Dokter, obat ini bekerja dengan cukup baik. Kiki, berat badanmu sepertinya turun banyak. Benarkah? Biar aku timbang diriku untuk terakhir kalinya. Tepat 20 kilogram. Kau lolos. Oh iya, hebat. Kereta mainan, kau milikku. Tolong perhatiannya. Laporan cuaca mengatakan akan ada hujan lebat hari ini. Jadi, lomba panjat tebing akan diganti dengan tarik tambang dalam ruangan. Tarik tambang dalam ruangan? Kalau begitu aku ingin menghadirinya. Ya. Nah, untuk tarik tambang, semakin berat, semakin baik. Aku akan melakukannya. Aku pasti akan jadi pemenangnya.